Cara berdoa yang pertama, telapak tangannya menghadap ke langit. Cara berdoa yang kedua, telapak tangannya menghadap ke wajah. Cara berdoa yang ketiga, ketika kentang tolak bala, telapak tangannya menghadap ke depan. Allah mendepan lelak wal wabak wal fasyak wal hibak wal zina wal mungkar. Begitu kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Imam Nawawi meninggal tahun 676, 400 tahun setelah Imam Syafi'i. Beliau lah yang merevisi mazhab Syafi'i. Karena 400 tahun banyak sekali kola yang dulu kola tidak telah, maka direvisi Imam Nawawi, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Lapak tangan ke atas, terhadap wajah atau ke depan. Saya selalu yang ke wajah Pak Ustaz, baik. Saya berdoanya ke atas Pak Ustaz, baik. Nanti kalau berdoa, tangannya ke atas, naik nanti ke atas mimbar. Ini masjid apa Ustaz? Masjid, mimbarnya mana? Ini mimbar. Masya Allah, tabarakallah. Nabi kalau sholat, naik dia ke atas mimbar, lengan jubah Nabi panjang, besar, lebar. Maka ketika tangannya diangkat, turun lengan bajunya. Sahabat yang di bawah mengatakan, kami melihat tangan Nabi terangkat sampai terlihat bayadhu ibtaihi, nampak putih ketiak Nabi. Nabi ketika mengangkat tangannya, jubahnya turun, nampak putih ketiak Nabi. Itu hebatnya Nabi. Bukan cuma wajahnya yang putih, ketiaknya pun putih. Orang kita wajah putih, ketiak hitam. Bisa dilihat di iklan televisi. Anak gadis sedang menyetop mobil di jalan tol, ketiak hitam. Habis tabrakan-tabrakan orang gara-gara dia ketiak hitam. Apa makna hadis ini? Nabi mengangkat tangan ke atas saat berdoa. Allahumma inna fi man hadai wa anfina fi man afai wa tawallana fi man tawallai. Istisqa, mengangkat tangan. Sekarang ada pula orang berdoa mengangkat tangan, tangannya diletak di atas paha. Orang yang berdoa malas-malasan, itu sama artinya deh, terserah oleh Allah mau kasih kasih kita. Kalau kita berdoa kita serius kepada Allah, bisa doa anak, kabulkan doa kami ya Allah. Nanti selesai acara kita akan berdoa bersama insya Allah. Ibu-ibu jangan berkecil hati, karena ibu lebih tinggi, insya Allah doanya lebih makbul. Hebatnya masyarakat Lombok Timur, slow. Sudah betul penyebutan, slow. Hebatnya, kenapa? Karena masjidnya bertingkat. Jangan di atas masih ada yang dengar lagi. Ada satu, ada dua. Ini kan naiknya itu ada tangga ya? Masya Allah, tabarakallah. Yang paling uniknya masjid ini adalah tidak pakai pintu. Menunjukkan di sana tidak ada mandi, tidak ada pintu. Bagaimana menutup pintu selebar ini? Matinya terbuka, kipas anginnya banyak, lampunya bagus, luar biasa. Tapi yang paling penting bagi saya adalah ada jam dinding. Ini penting, karena banyak ustaz tidak tahu dia kapan mau berhenti. Jamnya tidak ada. Masya Allah. Tapi saya pernah juga kena prank, pos drama. Tidak berubah-ubah, bukannya baterainya habis. Ini jamnya bagus. Jadi penceramah itu banyak jamaah tidak tahu, akhirnya dia bingung ini selesainya jam berapa. Tapi kalau jamaah Ustaz Abdul Somad sudah tahu, karena Ustaz Somad ceramah pasti 600 ml 60 menit, kecuali di Masjid Mujahidin karena botolnya kecil 300 ml tetap 600 ml. Kita jaga persatuan. Masjid atau orang bersatu, kiblatnya berapa? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli, hadapkanlah wajhaka, wajah kata tuan guru. Fawalli, hadapkanlah wajhaka. Kalau di kampung kami, your face. Hadapkanlah wajah. Sekarang saya tanya, tadi adikku mengatakan wajahmu. Antum kalau sholat wajahnya melihat tempat sujud atau ke depan? Tadi katanya ke arah Masjidil Haram. Kok melihat ke bawah?
Maliki, menurut mazhab Maliki, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, maka wajah menghadap ke depan. Allahu Akbar. Tapi di selong tidak dipakai. Karena kalau di selong menghadap ke depan, semua mata akan tertuju kepada running text. Baca dia. Tapi baca. Alhamdulillah Tabligh Akbar Ustaz Abdul Somad. Mazhab Syafi'i salatnya menghadap ke mana? Yang menghadap ke Masjidil Haram dadanya, sedangkan matanya menghadap ke tempat sujud arah kiblat. Pada agungnya ayatnya, fawalli wajhaka, hadapkanlah wajahmu syatthal Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Mazhab Syafi'i wajahnya menghadap ke arah tempat sujud, tapi ketika menghadap ke depan dadanya menghadap ke arah kiblat. Kenapa matanya melihat tempat sujud? Supaya tidak berpikir macam-macam. Apalagi sekarang orang pakai baju macam-macam. Kalau sempatlah saya sholat maghrib nanti, makmum di depan matanya melihat baju saya, langsung dia berpikir berapa harga baju saya. Apalagi nanti 2023, 2024, sholat di masjid, matanya menghadap ke depan, tertulis di belakang, coblos nomor. Apalagi anak-anak muda ini, karena pakai baju kaos, seenaknya saja membuat tulisan-tulisan, tanpa dia pikirkan orang yang membaca. Dia kalau bacanya di tanah lapang, kalau bacanya di masjid, pas lagi sholat, tertulis. Hidup sudah susah, jangan ambil. Makmumnya di belakang. Datang hari Jumat dengan gagahnya, datang hari Jumat terlambat lagi, sudah terlambat, bukannya maju sholat di samping, langsung terlena khutbah khotib ceramah. Dia mau menunjukkan tentang hadis bahwa Nabi pernah khutbah, ada orang masuk masjid disuruh berdiri sholat, maka dia pun berdiri sholat di depan orang yang sedang duduk. Allah tertulis di baju kaosnya, enak masalah buat orang. Semalam yang dilihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah datang terlambat. Kita tahu bahwa hadis itu sahih. Kita tahu Allah hadukumul masjid pada yang jelis hatta yusol dalam hati ini, bahwa Nabi pernah senang kurbah hari Jumat. Dia senang kurbah, dia suruh orang itu berdiri. Maka carilah tempat di samping sholat dua rakaat habis itu dengarkan khutbah. Ada pula orang ini menunjukkan dirinya bahwa dia tahu hadis itu, akhirnya dia sholat Allahu Akbar sampai khatib selesai, barakallahu li wa lakum, dia pun juga selesai rakaat pertama Yasin. Ada perasaan, ada fikih aturan wajib, sunnah, rukun, syarat, sunnah makan, tapi di sana juga ada akhlak, ada etika, ada moral, ada saatnya kita harga mati, tidak boleh ditawar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi masalah khilafiyah bukan satu pendapat ulama. Alhamdulillah masyarakat Lombok Timur, masyarakat Nusa Tenggara Barat, mereka sudah diajarkan tentang ikhtilaf mazhab. Jika nanti kalau ada orang mengatakan ini salah, ini salah, mereka tinggal jawab, ente aja kurang piknik. Ini gak betul, ini gak betul. Ente aja baru baca satu buku. Bacalah banyak buku. Maka yang paling banyak membaca buku adalah kutu. Maka disebut dengan kutu. Jangan sampai buku kita cuma dibaca kutu. Kita yang membacanya. Kajian sholat maghrib ke isya, hari Senin malam Selasa. Kajian fikih, fikihnya apa? Fikih empat mazhab. Usolli fardol maghribi salata rokaatin adaan mahuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bid'ah. Karena Nabi tidak pernah melafazkan niat. Padahal kalau dia mau baca sedikit saja, Nabi pernah melafazkan niat waktu kurban. Allahumma hadza minka wa laka. Aku baca namamu ya Allah, aku sembelih kurban dari engkau untuk engkau. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Terimalah kurban Muhammad dan keluarga Muhammad. Nabi pernah melafazkan niat dalam ibadah lain. Ibadah yang mana? Dalam ibadah haji.
haji. Labbaik Allahumma hajja, labbaik Allahumma umrah. Nabi pernah menyebutkan. Sahabat pernah melafazkan niat. Nabi tidak marah saat haji. Apa kata sahabat? Labbaik Allahumma subhuma, labbaik Allahumma subhuma, labbaik Allahumma subhuma. Nabi tanya, subhuma itu siapa? Subhuma saudaraku ya Rasulullah. Kau menghajikan saudaramu? Iya. Kamu sudah haji? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan saudara. Begitu hebatnya Nabi, begitu hebatnya orang-orang Nabi menghajikan saudaranya sampai lupa dia belum haji. Orang sekarang bolak-balik haji sampai lupa saudaranya tidak makan. Betul? Jangan ngaku. Quran yang kita baca sama enggak dengan Quran yang dibaca oleh Nabi dan sahabat Nabi? Sama. Hadis yang disampaikan Ustaz Abdul Somad sama enggak dengan hadis yang dibaca oleh Nabi dan sahabat Nabi? Sama. Bedanya adalah perasaan persaudaraan kita. Tapi alhamdulillah hari ini berbagai macam ormas datang. Nahdlatul Ulama ada, Nahdlatul Wathon ada, Muhammadiyah ada. Kita bersama dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah berdasarkan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.